Berikut untuk pengujian kit inverter 12 MOSFET 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian di sini untuk nomor invoice-nya. Dari sini langsung saja kita akan uji. Di sini adalah uji yang ketiga dari 3 pembelian. Langsung saja saya nyalakan inverternya. Di sini setelah inverter menyala, kemudian saya akan naikkan tegangannya untuk lihatkan settingan batas atasnya. Ini tegangan 60 volt, di sini inverter open settingan batas atas, kemudian saya akan turunkan tegangannya untuk lihatkan settingan batas bawahnya. Volt di sini inverter open settingan batas bawah, kemudian inverter akan kembali hidup di tegangan 48 volt ya. Di sini inverter kembali hidup. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan uji beban. Saya menggunakan beban pemanas dan juga beban blower. Langsung saja di sini saya nyalakan baterainya. Di sini setelah baterai menyala, kemudian saya akan bebani ya. Di sini menggunakan beban pemanas terlebih dahulu. 100 sanwatt lebih sini. 200 saya tambah di sini. Masih sama 200 ya, saya tambah. Saya ganti menggunakan beban blower. 1400. Seratus. 2000 ya, masih bertahan ya di sini. Kita tambah dengan menggunakan beban setrika ya. Ditambah 1900. 2000. Ya, ketika di tegangan 2100 inverter off karena ada kelebihan beban ya, dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali. Ini dia inverter sudah kembali hidup. Ini cukup sekian pengujian sebelum kami kirim. Terima kasih.